satu unit mobil yang ditinggal oleh pemiliknya terbakar di kawasan Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kebakaran ini membuat warga di sekitar lokasi kejadian panik karena api dengan cepat membesar. Saat mengetahui peristiwa ini, pemadam kebakaran langsung bergegas menuju lokasi titik api untuk memadamkan api. Dugaan sementara, mobil terbakar akibat korsleting listrik. Tadi lagi makan, bawa keluarga makan. Mobil dalam posisi parkir mati. Jadi datang tukang parkir mengatakan bahwasanya mobil keluar asap. Itu saya keluar, buka pintu, asap udah ngepul. Kita nggak berani dekat, ya langsung keluar api, ya habis. Sementara itu, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.